Cuman kita kesana aja. Kak Wika, Kak Wika di acara kayak gini dia temenin sama ini gimana sih? Hah? Ditemenin. Ya udah emang ditemenin aja karena kalau sendirian kan dia takut aku diculik, jadi dia harus temenin. Oke, okay, masnya sosok Wika Salim di mata kamu seperti apa sih? Sosok hantu. Seperti layaknya wanita biasa lah. Tapi kalau dengan komunitasnya Kak Wika gitu, bagaimana kamu bisa ikut gitu loh? Ya kan ikut hobinya semuanya sama kak. Uh-huh. Hobinya sama, ya bedanya cuma pekerjaan aja. Uh-huh. Aja. Misalnya semuanya sama, hobi, mainnya juga sama-sama bareng. Kak Wika kan modelnya kayak kelihatannya kayak feminin, ternyata tomboy. Gimana kamu? Saya juga sebenarnya kelihatannya cowok tapi feminim. Thank you ya. Oke, makasih.